Ceritakan untukmu, wahai perempuan dalam sajak, kekasih yang mati setelah azan subuh menusuk telinga. Ingatkah kamu pada burung bersuara aneh yang tidak setiap waktu datang, jarang atau bahkan belum pernah kita lihat seperti apa wujudnya? Orang-orang tua percaya pada bahasa alam bahwa jika burung kedasih datang ke kampung, bertengger pada pohon besar dan rindang, atau di pekarangan bangunan tua kosong penghuni, lalu mengeluarkan suaranya, maka dalam waktu dekat akan ada yang mati atau banyak penduduk yang terserang penyakit. Itu zaman dulu, saat rumah di kampung belum berimpitan, saat kebudayaan asing belum terlalu mengakar, menggusur kearifan lokal dari tanahnya sendiri. Saat pribumi masih meyakini gejala alam, mampu dan membaca isyarat dan pertanda,
Itu namanya syirik, menyekutukan Tuhan. Kata temanku waktu ngobrol di pos ronda, sambil membanting kartu, mencari tambahan penghasilan. Iseng, ikut judi kecil-kecilan. Ya, temanku rutin mendengar siaran pengajian di radio, bahkan sering melakukan siaran ulang di pos ronda. Nyampaikan persis apa yang dikatakan si tukang ceramah. Burung kedasi tergusur ke pinggiran dengan padatnya rumah di perkotaan. Pohon-pohon jadi gedung, pekarangan rumah lenyap, jarang datang membawa kabar. Bahasa alam, kabar burung yang tak lagi dipercaya. Seiring laju teknologi informasi, manusia lebih percaya pada berita yang ditulis orang-orang di dunia maya. Bahkan lebih mempercayainya dari ajaran agama yang menempel pada KTP mereka. Tadi pagi, aku mendengar nyanyian burung kedasi. Ingin segera memberitahumu, tapi suaranya keburu lenyap saat aku menulis catatan ini. Dalam pikiranku muncul pertanyaan, bukan tentang siapa yang mati dalam waktu dekat, melainkan apa lagi yang mati dan dimatikan hari ini. 8 Januari 2017, potret penghancuran dalam kursi. Tadi pagi aku ada saat ku tuliskan.